بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب برعى الأولى كما طالي صلى يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب درعا الأولى كما قالي اللهم صل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. Ucapan limpahan terima kasih kepada pihak Surau At-Taqwa yang telah memberikan peluang kembali kepada kita untuk kita berkumpul pada malam hari ini dalam topik pembicaraan kasih sayangmu tidak terhingga. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan yang akan kita bicarakan, kita berharap agar dengan bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing
dengan kegunaannya yang secara khusus itu mempunyai kegunaan dan juga dengan kemanfaatan yang sesuai dengan maksud dan juga yang sesuai dengan tuntutannya, di mana dengan kita inginkan kesehatan, kesejahteraan dan keafiatan, dan juga dengan kesensitifan daripada tiap bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, kita inginkan sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sebut, yang kita raba, yang kita rasakan, dan juga yang kita nikmati, itu sesuai dengan hakikat dan juga sesuai dengan keadaannya. Agar dengan kita memiliki kemampuan yang ideal, atau juga kesehatan dan keafiatan dalam penggunaan daripada tiap bagian-bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan selera yang sehat, dengan pandangan yang sehat, dengan pendengaran yang sehat, dengan rabaan yang sehat, dengan perasaan dan selera yang sehat, dan juga dengan kesensitifan hati yang sehat. Emang agak remang-remang, tapi akan lebih jelas. Bagaimana saat ketika dengan kita meminum air, memang yang kita rasakan itu adalah air. Bagaimana kalau pada waktu dengan kita melihat bunga, memang yang kita lihat itu adalah bunga. Kita tak nak kambing jadi kerbau, kita tak nak dengan kerbau jadi ayam. Kalau memang sajanya itu adalah ayam, selera kita betul-betul sehat, yang sehingga seketika dengan kita memakan dan menikmatinya, memang betul-betul rasanya ayam, memang betul-betul rasanya kari kambing, memang betul-betul rasanya itu adalah sate, memang betul-betul itu adalah kereta, memang betul-betul itu adalah rumah. Jadi kita tidak didustai oleh pandangan mata kita melihat, dan juga dengan kita tidak dibohongi oleh pendengaran telinga kita mendengar. Agar bagaimana bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita itu ternyata secara waras dan sehat dengan tatapannya, dengan pendengarannya, dengan perasaannya, dengan rabaannya, maka kalau begitu yang ideal, yang pada waktu dengan kita melihat yang besar kita katakan besar, kita melihat yang cantik kita katakan cantik, kita melihat yang buruk kita katakan buruk, kita melihat yang kuning kita katakan kuning, kita melihat yang biru kita katakan biru, kita melihat yang indah kita katakan indah, itu bagus. Begitulah juga dengan pendengaran, yang dengan pendengaran kita mampu untuk membeda-bedakan suara antara bunyi dengan bunyi-bunyian yang lain. Ini drama, ini gitar, ini drum, ini keyboard, yang ini seruling, yang ini bunyi besi, yang ini bunyi kayu, yang ini bunyi apa. Bagus, kita punya pendengaran yang bagus. Perasaan, sehingga dengan kita mampu untuk membeda-bedakan jenis-jenis makanan. Ini nasi mandi, ini nasi kerabu, ini nasi dagan, ini nasi kandar, ini nasi belauk, ini nasi kandar, yang ini nasi goreng petaya, ini goreng Cina, ini goreng Melaka, ini cabai Melaka, ini cabai Kemboja, misalnya. Itu berarti kita punya perasaan yang sehat, selera yang sehat, yang sehingga selera kita tidak mendustai kita. Yang pedas kita katakan manis, yang manis kita katakan pahit, yang pahit kita katakan nyaman. Tidak, itu bagus. Sekarang saya mau tanyakan kepada pribadi kita masing-masing, apakah kita punya perasaan yang sehat atau tidak? Perasaan yang sehat, yang seketika dengan kita satu nada, satu irama, satu gerak, dan juga satu rentak. Yang kalau pada waktu kita bersama orang-orang yang berzikir, kita zakir. Kalau kita bersama orang-orang yang bersyukur, kita syakir. Kalau kita bersama orang-orang yang beribadah, kita abid. Kalau pada waktu kita bersama orang-orang yang bersalawat, kita musalli, kita juga ikut bersalawat. Itu orang yang punya perasaan sehat. Kenapa? Sebab kejanggalan-kejanggalan yang berlaku dalam kehidupan itu akan membuat suasana jadi tidak nyaman. Kecelaruan, kenapa bercelaru? Kenapa dikatakan bercelaru? Karena tidak keru-keruan.
Kenapa dikatakan tidak tertata, tidak rapi, tidak elok, tidak cantik? Disebabkan karena tidak ada keserasian. Coba kalau pada waktu kita bergambar, gambar dalam Facebook yang akan kita masukkan ke dalam Facebook, gambar untuk tatapan kita, maka pada saat ketika bergambar, katakan saja salah satu daripada tokoh kita, Bapak Perdana Menteri duduk di tengah, pasti dan pasti yang mengelilinginya, kalau tiga di kanan mesti juga akan tiga di kiri, empat di kanan, empat di kiri, dan juga kalau seandainya ada yang duduk, mesti duduk dua, tiga, empat, lima, enam orang, yang kira-kira dengan tatapan daripada kameramen, itu membuat gambar kita jadi cantik, indah, dan bagus. Bagus, kita punya selera yang bagus, perasaan yang bagus. Tapi bagaimana dengan kecerapian, kepasang, kekemasan, kecantikan, keindahan kita pada waktu kita tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala, pada waktu kita sedang berada di dalam masjid, pada waktu kita sedang berada di surau taqwa, pada waktu kita sedang berada di tempat ibadah, apakah kira-kira perasaan kita sehat? Itu bersalawat, ya ini main WhatsApp. Itu bersalawat, itu dengan grupnya masuk. Ek-ek dalam berapa kali. Itu tidak sehat perasaannya. Sebab dia tidak ada keserasian dengan suasana dan keadaan. Saya katakan tidak sehat. Mudah-mudahan yang tidak sehat itu perasaan. Bukan pikiran, bukan mentalitasnya, bukan mentalitinya. Kenapa? Sebab yang bagaimanapun, coba pada waktu dengan pusingan tawaf, itu kalau ada satu saja yang menghalang, Bang, cukup dengan handphone. Kalau nak keluar, saya tidak mau tengok orang pakai handphone di dalam masjid. Tidak ada tempat lainkah untuk kita main handphone selain daripada di rumah Allah? Dan abang lebih ibadahkah, lebih zikirkah, lebih tasbihkah, lebih sembahyangkah, lebih ubudiahkah kepada Allah? Sehingga kita hakis waktu kita di rumah Allah untuk hal-hal yang sepanjang hari kita sudah disibukkan. Renung sejenak, saya berbicara tentang kesehatan mentalitinya, perasaannya, hatinya. Tapi pembicaraan saya masih remang-remang, hala tuju mengarah ke sana. Coba kita punya perasaan yang sehat. Tawaf putarannya sebagaimana putaran yang sebalik daripada putaran jam. Satu saja yang membuat putaran yang bercelaru, membuat suasana jadi tidak nyaman. Retak dangdut-dangdut dengan karaoke, atau dengan kita yang pernah menonton film-film Hindustan, gerak dengan saruhannya, yang bugilnya, setengah bugilnya, yang cantik, orang kampung, yang tua, laki perempuan, geraknya sama. Akhirnya membuat keadaan persembahan mereka jadi indah dan cantik. Kenapa itu tidak kita bawa ke dalam masjid? Kenapa itu tidak kita bawa dalam ibadah? Kenapa akhlak bagi Nabi tidak kita kongsikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan kenapa kita cemankan rumah Allah? Ini masjid sebelum kita dilahirkan mungkin, atau juga paling tidak kira-kira dalam separuh umur kita, sejak pada waktu kita berusia 15 tahun, masjid ini sudah beroperasi. Dia sudah meroket dan juga dia sudah beroperasi atau juga sudah take off untuk membawa kita kepada ridha Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Sudah banyak dari masjid ini atau daripada surau ini orang-orang yang mendapatkan rahmah. Sudah banyak orang-orang yang mendapatkan maghfirah. Sudah banyak orang-orang yang mendapatkan ridha daripada Allah. Sudah banyak orang-orang yang sebab dengan zikir, disebabkan dengan doa, disebabkan dengan munajat, hatinya tersentuh, menangis, merinti-rinti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan seumpama surau, dengan seumpama masjid, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, yang mampu untuk membawa kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan yang melayakkan kita untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, atau dengan bahasa doa pada waktu kita melangkahkan kaki kita ke masjid, dua permintaan yang kita mohon pada waktu kita masuk, dua permintaan kembali yang kita mohon pada waktu kita keluar. Yang pada waktu kita masuk, selepas kita membaca basmalah, hamdalah, salat dan salam kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kita melangkahkan kaki kanan ikut aturannya. Rabbighfirli dzunubi, Allahummaghfirli dzunubi wa fathli abwaab rahmatik. Kita bukan babbagha,
bukan burung tiung, bukan yang merepek, bukan yang merapuk, yang tidak paham apa yang kita mohon, apa yang kita minta, dan juga apa yang kita ucapkan. Dua permintaan kita yang kita mohon saat ketika kita masuk, kenapa? Karena tersemat dalam keyakinan kita, sadar atau juga tidak sadar, memang di sini tempatnya untuk aku mendapatkan yang pertama. Allahumma ghafirli dzunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kesalahanku. Mengaku tak kita banyak dosa, mengaku tak kita banyak ketaksiran, mengaku tak kita banyak kesilapan. Kita banyak tidur, kita banyak gelamun, kita dengan emosinya, kita dengan amarahnya, kita dengan ketidaksabarannya, kita dengan kejanggalannya, kita dengan yang licik, kita kadang-kadang dengan yang kotor, kadang-kadang dengan kita tidak tahu, tidak dapat membeda-bedakan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Kalau seperti itu lantunan doa kita pada waktu kita masuk, itu berarti pengakuan kita mempunyai bermacam-macam jenis kesilapan dan kesalahan kita dengan adik-beradik kita. Sudah berapa lama kita tidak tegur-menegur, sudah dalam berapa lama kita tidak saling ziarah-menziarahi, kesalahan kita kepada mak dan ayah, dalam berapa kali kita pernah mengecewakan mereka, dalam berapa kali dengan kita pernah melukakan hati dan perasaan mereka, dalam berapa kali kita pernah menangiskan mak dan ayah kita sederita kesalahan kita yang seperti itu. Allahumma ghafirli dzunubi, ya Allah ampunkanlah segala dosa kesalahanku dengan ekonomi kita sendiri, tuh dengan keluar masuk duit, perbelanjaan kita sehari-hari, baik tentang ijab dan kabulnya atau juga tentang kebolehan atau tidaknya untuk ditransaksikan, untuk dijual belikan. Ini berbau syubhat, ini berbau haram, ini ada unsur ribawi, ini ada unsur faidah, ini ada unsur riba. Tidak boleh kita terbabit, merasa tak kesalahan kita kepada agama, yang dengan kita tidak ambil berat langsung tentang urusan agama, kita menjerit marah kalau ada orang yang mengotori jubah kita. Kita akan menjerit marah kalau seandainya ada orang yang memecahkan tayar kereta kita. Tapi kita tidak menjerit marah kalau pada itu ada orang yang mencoreng, yang menodai, yang mengotori, yang mencerca dan yang mencaci maki agama kita. Yang pada saat ketika sebenarnya kita tercoreng dengan macam-macam perkara yang merusaknya, kita tak kisah, bodak-bodak bising sana, bising sini, menjerit di sana, menjerit di sini, dengan kebisingan daripada anak-anak, atau dengan gangguan daripada suara handphone, atau juga dengan WhatsApp masuk, bunyi SMS, panggilan telepon, itu kita tidak peduli sangat. Kalau seandainya dengan supaya kita ternodai dengan bermacam-macam noda sekalipun, tetap dengan kita tidak menuntut dan tidak ada rasa geram kepada orang yang merusak sembahyang kita, ketenangan kita, kebeningan kita, kehusuan kita. Kenapa? Sebab bagi kita yang besar itu adalah dunia, yang besar itu adalah jabatan, yang besar itu adalah kedudukan, yang besar itu adalah pangkat, yang besar itu adalah keluarga, yang besar itu adalah rumah tangga, yang besar itu adalah kediamannya. Coba kalau yang besar itu adalah zikrullah, keagungan Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan mungkin tak berkenan, tidak terima, kita akan sekat, kita akan alam kalau sampai ada orang yang menodai kebeninganku, ketenanganku, ketentramanku, kebahagiaanku, ibadahku, komunikasiku dengan Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mau kalau sampai Allah berpaling daripada kita. Sehingga tadi dengan kita mendengar permintaan daripada ijiki ahli jamaah kita, agar nanti selepas sembahyang isya kita akan sama-sama melaksanakan sembahyang sunat hajat. Itu kepada dua orang daripada ahli jamaah kita, yang pada satu ketika nanti justru kita yang diminta untuk disembahyangkan, justru kita yang diminta agar kita didoakan, justru kita akan dihantar ke ward mana, hospital mana dengan rawatan. Itu bukan suatu hal yang mustahil. Kenapa? Sebab putaran waktu dengan tayar, dengan roda dunia, sebagaimana Anda boleh mendapatkannya, sebagaimana kamu boleh memperolehnya, sebagaimana kamu boleh mencapainya, itu juga dapat dicapai dan juga dapat diperoleh oleh orang lain. Maka yang merisaukan kepada kita, bagaimana kalau saat ketika hajat kita tidak dikabulkan? Bagaimana kalau dengan doa kita tidak didengar? Bagaimana kalau dengan permohonan kita tidak dipedulikan? Mendingan, paham bahasa mendingan, tak masalah sangat. Mendingan, tidak masalah, tidak problem.
Yang kalau seandainya permintaan duniawi kita saja tidak dikabulkan oleh Allah, minta kesehatan Allah tak bagi, minta keafiatan Allah tak bagi, minta kedudukan Allah tidak beri, minta jabatan Allah tidak beri. Tapi kalau kita meminta rahmat dan keampunan, Allah tidak kabulkan. Kepada siapa kita memintanya? Kepada siapa kita memohonnya? Renung, pikir, dan pada saat ketika dengan kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala, urusan dunia itu kita ketepikan, kita kesampingan, politik, ekonomi, budaya, keluarga, anak dan bini, segala kesibukan yang menyibukkan kita, kita harus ada detik-detik waktu yang Nabi kita sabdakan, ta'arraf ilallahi firraha, kenali Allah, Allah, kenalilah Allah pada waktu kamu lapang, tenang, bening, khusyuk, khasyah, tazalul, inkisar, menangis. Tidak ada tempat yang patut untuk kita menangis daripada di rumah Allah Jalla wa'ala. Maka jangan kita cemari kemuliaan dan keagungan rumah Allah. Bukan pencemaran dengan menggunakan handphone berarti mutlak hukumnya haram. Tapi ada sifat ketidaksopanan kita dengan orang ramai. Jangan sampai yang segi empat panjang itu jadi satu kebanggaan kita di rumah Allah. Itu berarti kamu telah diperbudaknya. Kamu telah dihamba sayangkannya. Kamu sama seperti amah, tidak beda dengan seketui alat tersebut. Sehingga kau tidak dapat menjauhkan dan meninggalkannya. Di waktu anda sembahyang, di waktu kamu berzikir, khutbah sedang disampaikan, pengajian sedang berlangsung, kawan-kawan kita dengan tas. Tadi kita berzikir di dalam, budak-budak di sana. Itu keadaan yang memalukan. Kenapa? Sudah tidak ada rasa segan, sudah tidak ada rasa sopan dengan orang ramai, dengan orang-orang tua. Yang dengan kita, alhamdulillah, dunia kita, kalau kita ada kenalan, kenalan kita di GPG, senang. Kita nak perpanjang lesen dalam hitungan menit, kita sudah boleh dapat. Kenalan kita di immigration, kenalan kita di Jakim, di Jawi, di Mais, kementerian, dalam negeri, luar negeri, pertahanan, di mana saja. Urusan akan jadi mudah. Kita ingin tak juga ada orang-orang yang mengenali kita. Bukan lagi di kalangan manusia, tapi di kalangan makhluk-makhluk yang tidak ada kesalahan. Di kalangan makhluk yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Seronok tak kalau pada itu kita dilihat, yang di tempat ibadah kita punya hala tuju yang berbeda, yang di tempat ibadah kita punya pemikiran yang berbeda, yang di tempat ibadah yang dengan kita dengan mencemari suasana dan keadaan yang sedang berlangsung pada seketika itu. Nanti kalau pada itu dengan kita diinterogasi, disiasat oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, mereka jam kita pada waktu kita sedang dalam keadaan sakaratil, mereka kenal kita pada waktu kita di alam mahsyar, mereka kenal kita di waktu kita berada di alam barzah, mereka mengenal kita pada waktu kita akan menyeberang siratal mustaqim. Dan sebelum malaikat mengenali kita dalam posisi, kondisi, keadaan, perilaku, perangai yang seperti apa, Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya daripada kita. Maka kita tidak mau kalau sampai kita punya perasaan yang tidak sehat, keserasiannya tidak ada, keseimbangannya tidak ada, kebersamaannya tidak ada. Sebab kenapa? Keserasian, kebersamaan itu diantara daripada akhlak mulia yang Nabi kita tanamkan, yang Nabi kita imbaskan, atau yang Nabi kita lempiaskan, yang Nabi kita ajarkan kepada umat, diantara daripada pengajaran yang Nabi kita ajarkan kepada kita, kebersamaan dalam hidup. Sebab kebersamaan dengan rontak yang sama, dengan bacaan yang sama, dengan idea yang sama, dengan pemikiran yang sama. Tengok saat ketika kita mengikuti perhimpunan UMNO, semuanya berbaju merah. Ada tak yang putih? Ada. Bersatu. Ada tak yang hijau? Ada. Itu adalah PAS. Ada tak yang biru? Ada. Barisan. Tapi kalau UMNO pada persidangan UMNO semuanya merah, jadi nampak kelihatan cantik dan ada kebersamaan daripada mereka. Kenapa kita tidak ambil pelajaran daripada kebersamaan kita dalam politik, kebersamaan kita dalam makanan, kebersamaan kita dalam urusan, kebersamaan kita dalam ibadah.
agar bagaimana aku ini adalah insan, manusia yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaannya dengan iman dan yakin, kemuliaannya dengan ibadah, kemuliaannya dengan takwa, kemuliaannya karena Allah memuliakan kita, kemuliaannya karena dengan segenap makhluk siap untuk khidmat dan tunduk kepada kita. Takkan dengan kita menyakiti hati salah seorang daripada saudara kita. Takkan dengan kita tidak mampu untuk menserasikan perilaku dan perangai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kalau pada itu mereka senyum, Nabi kita ikut bersenyum. Yang kalau pada itu mereka berbicara tentang dunia, Nabi kita ikut berbicara tentang dunia. Yang kalau pada itu dengan mereka berbicara tentang akhirat, Nabi kita ikut berbicara tentang akhirat. Yang kalau pada itu mereka mengadakan acara gotong royong, Nabi kita akan ikut bersama mereka. Sejak sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul dengan gelaran Al-Amin, dikarenakan karena hangus dibakar, hangus terbakar dimakan api, maka pada masa pembina Al-Ka'batul Musyarrafah, apakah Nabi kita main handphone? Apakah Nabi kita main WhatsApp? Bahasa dimodernkan dengan bahasanya. Tidak. Nabi kita juga ikut mengangkat batu bersama orang ramai. Bahasa kita ikut juga bancuk semen, ikat bata, gotong royong, angkat batu. Sehingga pada seketika itu dinasarkan oleh Sayyidina Al-Abbas Muhammad. Ini sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa baginda ada di dalam hati umat? Sejak daripada generasi zaman dahulu sampai kepada zaman kita sekarang, sebab karena Nabi kita tidak pernah mengecewakan sesiapa saja, senantiasa selalu dengan sesiapa saja, dengan kumpulan orang miskin, dengan kumpulan orang-orang kaya, orang yang berada, yang tidak ada jawatan, tak ada jawatan, semuanya mendapatkan tumpuan dan perhatian yang sama daripada beliau. Dalam waktu yang sama, Nabi kita tidak pernah menggores dan juga tidak pernah mengeruhkan, tidak pernah mencemarkan perasaan orang-orang yang dalam satu aktiviti, yang dalam satu kegiatan, kalau mereka kegiatannya lagi bakelah, Nabi kita akan ikut bersama mereka. Sering kita ceritakan rencana sahabat akan menyembelih satu ekor kambing. Kata yang profesional, yang berpengalaman tentang jual beli, tentang pembelian dan penjualan kambing, biar nanti aku yang membelinya. Kata yang satu, biar nanti aku yang menyembelihnya. Kata yang satu, biar nanti aku yang memasaknya, aku yang menghidangkannya, aku yang menyajikannya. Jadi masing-masing daripada para sahabat, masing-masing daripada mereka mengambil bagian, mengambil andil, agar bagaimana suasana kita ini jadi harmoni. Yang walaupun berkelah untuk makan, tapi memang betul-betul suasana jadi menghibur, suasana jadi nyaman, akan semakin akrab, akan semakin dekat. Tarahum, kasih sayang antara satu dengan yang lain, mahabbah, hormat, menghormati, ikram, ta'zim antara satu dengan yang lain. Nabi kita tidak duduk mengelamun, Nabi kita tidak duduk senyap, Nabi kita tidak mengasingkan diri, Nabi kita tidak membedakan diri. Jadi setelah masing-masing, yang dengan pembeliannya, yang dengan penyembelihannya, yang dengan memasaknya, yang dengan penyajiannya, yang dengan penghidangannya, yang dengan cuci, basuh, pinggan, piring, dan mangkoknya, Nabi kita bersabda, aku yang akan mencarikan bahan bakarnya. Itu akhlak yang patut ada pada diri kita masing-masing untuk membuat suasana jadi harmoni, membuat suasana jadi nyaman, membuat suasana akan menjadi indah. Masing-masing ambil bagian untuk menjayakan satu matlamat. Saya lihat baru-baru ini dalam majlis Maulid Rasul, anak-anak kita daripada tahfiz dan juga daripada tafaqoh, bahkan juga daripada kumpulan anak yatim, sama-sama memberikan tumpuan. Yang ini membaca tentang sirah-sirah baginda Nabi, insan yang tidak ada duanya, yang kalau kita tidak percaya, orang itu akan menjadi kafir. Nabi kita bersabda, tidak ada seorang Yahudi, tidak ada dengan seorang Nasrani yang mendengar tentang aku kemudian dia tidak beriman dengan aku, niscayalah. Tidak ada dengan seorang Yahudi, tidak ada dengan seorang Nasrani yang mendengar tentang kebangkitanku atau tentang kerasulanku kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan masuk neraka. Itu yang dinyanyikan, yang dikasidakan oleh Bang Khairil tadi itu. Kita, ini kita dalam dunia mana nih? Coba mana perasaan hati kita dengan saudara kita seagama? Khairil, awak buat kesalahan apa dengan mereka?
Apakah abang telah menzalimi mereka, menyakiti hati mereka, kacau mereka, ambil duit mereka, atau kena abang lompat politik? Biru kah? Orange kah? Tada. Begitulah juga dengan guru-guru yang datang menyampaikan kuliah di tempat kita. Beri tumpuan, berikan penghormatan, berikan penghargaan. Kalau tidak kepada guru, kalau tidak kepada orang-orang yang bersama kita, ini semuanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Apalagi kalau pada malam Jumat, mungkin saja mereka ada di kelab malam, mungkin saja dengan mereka ada di pulau, ada di bukit antara bangsa, maaf, di bukit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di bukit Bintang, mungkin saja dengan mereka ada di bukit bintang, atau di bukit matahari, atau di bukit bulan. Mungkin saja mereka sedang berada di kelab-kelab hiburan, mungkin. Tapi Allah hantar mereka datang kemari. Itu hidayah daripada Allah, taufik daripada Allah. Berarti kita letak dikumpulkan dengan orang-orang yang baik hatinya, yang datang daripada jauh, yang datang daripada sana sini, yang datang daripada pajin amit, daripada segenap penjuru. Hanya dengan nawa itu, untuk sama-sama berjamaah, untuk sama-sama berzikir, untuk sama-sama mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, jangan sampai kena gara-gara aku akhirnya doa permintaan mereka akan ditolak. Ya Allah, irhamar rahimin, jangan sampai kena dengan dosa kesalahanku, kejanggalanku, kesilapanku, akhirnya dengan mereka tidak dilihat, akhirnya dengan kau tidak menatap kepada mereka. Ya Allah, jangan sampai disebabkan kena kedurhakaanku, kena kemaksiatan dan kemungkaranku, itu menjadi penyekat dan penghalang mereka daripada nafahat, daripada fuyudat, daripada madat, daripada syafaat. Begitu sepatutnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab kalau seandainya ada saja yang mencium bau bosok, kotoran, dosa, kesilapan, ghaflah yang ada pada diri kita masing-masing, takkan ada seseorang pun yang mampu mendekat kepada kita. Tapi kebosokan kita, kesilapan kita, kesalahan kita, kesalahan kita, kejanggalan kita, kemungkaran kita, dan juga dengan hal-hal yang negatif, Allah tidak ciumkan bau bosoknya, Allah tidak ciumkan bau kotornya, Allah tidak ciumkan bau maksiatnya, yang sehingga kita boleh duduk bersama. Orang tak jam, orang tak boleh tahu, orang tidak melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Kebimbangannya ada, keraguannya ada, egonya ada, angkuhnya ada, sombongnya ada, hasutnya ada, dengkinya ada, semuanya lengkap. Anda tidak boleh komplain dan tidak boleh ingkar dengan satu persatu daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Saya tidak menyebut dengan kalian, saya dengan diri pribadi sendiri, rasa hasut itu masih ada lagi, rasa geram itu ada, ego ada, sombong ada, heket ada, masih banyak lagi sifat-sifat tercela dalam diri pribadi saya. Saya merasa seperti itu, dan insya Allah juga ada pada diri kita masing-masing. Dalam berapa lama kita tidur, dalam berapa lama waktu untuk agama, dalam berapa lama waktu untuk akhirat, dalam berapa lama waktu untuk zikir, dalam berapa lama waktu untuk sembahyang, dalam berapa lama waktu untuk Allah, dalam berapa lama waktu untuk ibadah, dalam berapa lama waktu untuk akhirat, dalam berapa lama waktu yang kita peruntukkan untuk masa depan kita masing-masing. Jawabannya, dunia yang lebih banyak, urusan yang lebih banyak, keperluan yang lebih banyak, ekonomi yang lebih banyak, kepada politik yang lebih banyak, kepada keperluan yang lebih banyak, itu sudah tergolong dalam kumpulan yang terlanturkan di dalam ayat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, mohon keampunan lagi kita pada saat ketika itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing, menzaliminya dengan waktu, menzaliminya dengan peluang, menzaliminya dengan kesempatan, sehingga sampai kita tidak boleh bangun subuh. Ini anak-anak remaja kena malam sibuk menghantar kepada grup WhatsApp yang 3, 4, 5, 600-an. Ini di handphonenya beliau nih, kadang-kadang beliau tunjukkan kepada saya, ada rekaman, ada pengajian. Alhamdulillah saya live kita hari ini saja yang pagi tadi itu ada dalam 300-an, bahkan sampai 5 ribuan, sampai puluhan ribu, 70 ribu sudah yang masuk. Jadi kadang-kadang saya ternampak dalam grup WhatsApp beliau 6.979 WhatsApp masuk, tak dan waktu beliau untuk tengok WhatsApp yang masuk tadi itu. Itu kalau kita tengok
bukannya setakat habis umur, sampai ke kubur kita masih buka grup tadi itu lagi. Itu zalim kita dengan diri pribadi kita, zalim kita dengan waktu. Seusia kita baru dengan kita, kita meluangkan waktu untuk masjid. Seusia kita baru kita luangkan waktu untuk ibadah. Seusia kita baru kita ada kesadaran untuk kita mengenal Allah, untuk kita berzikir, untuk kita mengaji. Itu pun kita mengaji hanya dengan pendengaran semata-mata. Mana dengan pengorbanannya yang dengan kita, kita tempuh jarak sampai sekian ribu mil. Mana yang dengan catatannya, mana yang dengan kitabnya. Kalau untuk scam cepat kaya, fotostat, pen, catat. Rasa kerugian betul kalau kita tidak membawa catatan. Tapi kalau untuk urusan agama, itu kesalahan kita dengan agama. Yang menurunkan agama bukan ahli ekonomi, bukan ahli politik. Yang menurunkan agama itu adalah Allah. Hidup di dunianya Allah, dengan ekonominya Allah, kesehatannya daripada Allah, jabatannya daripada Allah. Coba, kenapa kita melaksanakan salat hajat? Kenapa kita tidak mengampu-ngampu saja kepada pakar spesialis, tolong sembuhkan saudaraku? Dia demam, sangat demam-demam sekali, tolong sembuhkan dia. Merapu kita, mengampu kita. Sebab kita tahu dia tidak boleh menyembuhkan. Kenapa kita bercadang untuk melaksanakan salat hajat? Sebab karena kita tahu yang mampu untuk menyembuhkan penyakit, yang mampu untuk menenteramkan jiwa, yang mampu untuk mengatasi segala problem, yang mampu untuk menurunkan hujan, itu adalah Allah. Hidup di dunianya Allah, dengan rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, pelindungannya Allah, terus baru saja mengenal Allah. Setelah dengan sesaat waktu kita mengenal Allah, kita sibukkan diri kita pula dengan urusan dunia. Jadi memangnya kamu tidak akan kembali kepada aku kah? Memangnya kamu tidak akan mati kah? Memangnya kamu tidak akan ke akhirat? Memangnya kamu akan terelak daripada kematian? Memangnya kamu akan terelak daripada hisab? Akan terelak daripada hasyar? Akan terelak daripada kubur? Akan terelak daripada hari penantian? Tidak, tidak akan mungkin. Silakan saja sehebat apapun sihirnya, keupayaannya, kemampuannya, kekebalannya, atau dengan politiknya, tidak akan mampu untuk mengelakkan diri daripada cangkraman maut. Maka detik-detik yang seperti inilah yang patut untuk kita mengingat mati, yang patut untuk kita dekat kepada Allah, yang patut untuk kita menghisabkan diri, yang patut untuk kita membasahkan bibir kita dengan zikrullah, yang patut untuk kita berkomunikasi dengan Allah, yang patut untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Makanya isyarat daripada doa masuk surau, doa masuk masjid, Allahumma ghafirli dzunubi ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahanku, bukan zambi, zunubi. Allahumma ghafirli, ampunkan li kepada saya, berikan ampunan kepada aku, zunubi, terhadap dosa-dosa kesalahanku. Ini bukan direkayasa, bukan diada-ada, bukan dibuat-buat oleh baginda. Hakikat yang sebenarnya diri kita ini terbelanggu dengan bermacam-macam dosa kesalahan, kesalahan daripada mata, kesalahan daripada telinga, kesalahan daripada mulut, kesalahan daripada tangan, daripada perangai, daripada perilaku, daripada pergaulan. Coba semasa kita kuliah, tidak ada rasa bersalah kita kalau kita duduk di samping menyamping kanan kiri kita perempuan, kadang-kadang tersentuh dengan lutut, kadang-kadang dengan kita, kita bersalaman. Suatu perkara biasa, yang kita anggap biasa, luar biasa. Desisya Allah, kau telah melakukan suatu perkara terlarang, kau telah melakukan suatu perkara haram, yang tidak dibolehkan oleh agama. Transaksi kita, jual beli kita, perekonomian kita itu bergelut dengan riba yang dilaknat oleh Allah. Dosa kesalahan itu dengan sesiapa saja, lebih tidurnya, lebih santainya, lebih makannya, lebih ngelamunnya, lebih dengan hal-hal yang tidak ada kegunaannya, percakapan yang lebih, ataupun juga dengan tatapan yang lebih, atau juga dengan makanan yang lebih, sampai terbuang sebagiannya, itu adalah dosa. Ghafirli dzunubi, ampunkan dosa kesalahanku. Yang kedua, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu. Maka renung sejenak, sematkan di dalam kepala, agar tidak ada aktiviti, tidak ada perbuatan yang mungkin akan menjauhkan kita daripada rahmat. Karena kamu tidak serius, karena kamu tidak betul-betul, karena kamu tidak tulus, karena kamu tidak ikhlas. Orang yang memang betul-betul serius,
mintanya, ya Allah, bangku minta maaf Tuhanku. Sebab dia tahu kalau tidak dimaafkan, dia akan dipancung lehernya, akan dijatuhkan hukuman mati. Maka pada waktu meminta, memohon, betul-betul meminta, ada tak sambil meminta, sambil main handphone? Bangku, atau juga kepada Bukit Aman, kepada Brigadier Jenderal, siapa? Encik Khalid, Tan Sri Datuk Khalid, Ketua Polis yang sekarang ini, atau juga dulu Rahim Nor, saya tahu Rahim Nor saja. Rahim Tutup, Tan Sri, mohon maafkan saya tak bersalah sebenarnya, saya tidak ada tujuan nak menembak, tidak ada tujuan untuk merogol dia, untuk membunuh dia, maafkan aku. Itu Rahim Nor yang walaupun sudah stroke, nyumpah, haram jedah kamu. Kalau sumpahan daripada manusia, insya Allah tidak banyak kesannya. Tapi kalau Allah murka kepada kita, karena atas perilaku kita yang tidak serius, permintaan kita yang tidak tumpuan, dan tidak secara benar, tidak secara tulus dan ikhlas, waliyahzubillah, pahami bahasa seperti ini. Nampak saya kelihatan garang, saya tidak garang, tapi saya kesian dengan diri pribadi saya sendiri. Kalau dengan seumpama urusan duniawi itu terbawa-bawa ke dalam masjid, kesibukan. Kalau seandainya saya minta maaf, saya tidak paham, saya ber-SMS-an, saya ber-Facebook-an atau ber-WhatsApp-an dengan grup WhatsApp saya, sebab anak saya sedang berada di hospital, sebab mertua saya sedang dirawat di Jakarta, sebab dengan adik-beradik saya sedang diterapi di Kemboja, misalnya saja, adakah terapi di Kemboja, adakah, entah maaflah, ralat dengan bahasanya, sedang dirawat di Amerika, atau sedang dirawat di Spanyol, misalnya, atau sedang berobat di Singapura, itu yang tadi dengan saya mengambil sesikit waktu untuk saya berkomunikasi dengan mereka. Kalau tujuannya karena kita ingin mau tahu agar kita dapat memberikan arahan agar orang itu sembuh. Kesembuhan daripada siapa? Teratasi masalah kita dengan siapa? Turunnya rahmat daripada siapa? Maghfirahnya daripada siapa? Rezekinya daripada siapa? Ketenangannya daripada siapa? Keampunannya daripada siapa? Ridho daripada siapa? Surga daripada siapa? Ini dengan dua lubang hidung kita yang bernapas keluar masuk, yang kita hirup dan juga yang kita keluarkan, itu siapa yang memberikan leluasa? Kalau Allah sekat sesaat waktu saja, kita sudah tidak boleh hidup. Mungkin sementara waktu kita beralih daripada hidung kita ke mulut, tapi dalam jangka lama mana, dalam rangka lama mana kita boleh bertahan pernapasan melalui hidung dan mulut, atau dengan bantuan mesin cik 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 cik. Jalan balik, alhamdulillah, suasana tegang, keluarga sudah nangis, sudah bergerak nih. Saya tak tahu sebut apa lah, pokoknya antum pikir apa yang saya maksud. Ini layar TV ya, screen apa begini. Jalan, oke, bagus. Tapi ada yang terstop. Ya belum kawin lagi, ya Allah. Belum terpilih jadi Perdana Menteri lagi, ya Allah. 2017 tahun depan aku dah bercalon, ya Allah. Banyak projek-projek tidak selesai, ya Allah. Dosa-dosa kesalahanku, ketaksiranku, aku tandan untuk mengaji, aku tak kenal engkau, ya Allah. Aku belum lagi memiliki iman dan ketakwaan yang mantap, ya Allah. Tak peduli umur kita kalau sudah berada di penghujung. Renang sejenak. Tempat yang paling patut untuk kita merintih, ya Allah. Ya dalam masjid, ini masjid dengan Facebook. Tengok benda lucah kadang-kadang. Karena orang tuanya macam tu, akhirnya anak-anak kita di luar pun juga buat benda yang sama. Tak kisah dia depan orang tuanya pun dia main handphone. Dulu kalau kita kaki merokok pun depan orang tua kita tak tegamak nak merokok, malu betul. Sekarang diangkat kaki dia main dia Facebook lagi terjadi. Ya Pak, silpil. Papa lagi sedang marah-marah, bagus backgroundnya. Silvi dengan papa pada waktu marahin aku. Kurang asam betul anak didik kita jadi seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak menghormati tempat yang mulia. Kita sudah tidak kenal tempat yang sepatutnya kita menangis, sepatutnya kita khusus, sepatutnya kita tenang, sepatutnya kita dekat dengan Allah itu di mana? Klub malam, pusat hiburan, tepi pantai, Genteng Helan, Kemeran Helan, Ancol, Sentul, Jakarta, Jogja, tidak.
di Masjidil Haram. Masjidil Haram pun ngok-ngok. Tengok saja tiang-tiang masjid di Masjidil Haram. Itu orang mencas handphone situ. Silpi waktu tawaf, silpi pada waktu berdoa. Sampai ke tahap itu tuh. Keterlanjuran dan keterlaluannya manusia. Padahal kamu tadi meminta datang kemari untuk mendapatkan keamunanku, untuk mendapatkan maghfirahku. Tapi kenapa kau meminta tidak serius? Kau dengan makhluk saja, makhluk bencikan kamu, marahkan awak. Bagaimana saat ketika dengan kau, dengan aku, segala keperluan hidupmu dengan Allah, kesehatannya milik Allah, anugerahnya daripada Allah, ketentraman dan keselamatanmu juga daripada Allah, tapi kenapa kau berpaling daripada Allah? Rekam, kalau tidak direkam pun diingat dan dipahami bahasa hati yang sedikit keluar daripada topik pembicaraan kita, tapi tetap sebagaimana yang saya katakan, kita ada ilmu, kita ada jabatan, kita ada kedudukan, kita ada pangkat, yang paling tidak handphone jangan sampai menjajah kita pada waktu beribadah, menjajah kita pada waktu kita berzikir, menjajah dan memperalat kita atau juga memperbudak kita pada waktu kita sedang berada di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita dengan zikirnya, dengan tasbihnya, kita duduk di sini. Kalau ini masjid, kita sedang dalam pahala i'tikaf. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunkan segala dosa kesalahanku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu. Dengan rahmatnya Allah kita akan sembuh, dengan rahmatnya Allah kita akan selamat, dengan rahmatnya Allah kita akan bahagia, dengan rahmatnya Allah Haji Syahrum datang kemari, dengan rahmatnya Allah kita bersama lagi haji, dengan rahmat Allah, Allah bagikan kesehatan, dengan rahmat Allah, Allah bagikan ketenangan, dengan rahmat Allah, Allah berikan kebahagiaan. Makan lalu tidur nyaman, segala-galanya rahmat daripada Allah. Kalau Allah melimpahkan rahmat, Nabi kita bersabda, illa ayyatagammadani Allahu birahmati, kecuali kalau saat ketika Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku, aku akan masuk surga. Itu yang kita mohon saat ketika kita melangkahkan kaki kanan kita menuju masjid. Maka jangan kita cemarkan komunikasi kita dengan Allah, berbualan kita dengan Allah, zikir kita mengingat Allah, tasbih kita menyanjung dan memuji Allah, takbir kita mengagungkan Allah, tahmid kita memuji Allah. Jangan kita cemari dengan urusan dunia kita, politik kita, apapun, sebab kita punya masa yang cukup, bahkan lebih daripada cukup, lebih daripada memadai untuk kita bersama keperluan, urusan, kesibukan kita masing-masing. Dan itu pun tetap juga dengan kita, kita tidak lupa akhirat. Pada waktu kita melangkahkan kaki kiri keluar, Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah ampunkan dosa kesalahanku, waftah li abwaaba fadlik, keampunan dosa yang pertama yang kita dapatkan pada waktu kita keluar. Kemudian yang kedua, kita memohon bukakan pintu-pintu gerah gerbang, pintu-pintu gerbang fadlik, anugerahmu, nikmat pemberianmu. Alhamdulillah, karena tadi kita fokus, karena tadi kita konsentrasi, karena tadi kita bergantung kepada yang satu, innama afru'u idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Amruhu, segala keperluan, segala apa yang Allah kehendaki, apabila Allah menginginkan sesuatu, innama amru ayyakula laku kun fayakun. Allah berkata, kun, jadilah. Jadi, seketika itu juga, balik rumah, hilang buah pinggangnya. Balik rumah, hilang gestriknya. Balik rumah, hilang rasa lenguh, rasa tersumbat, rasa tersekat. Tuh, saudara kita mati kena dengan serangan jantung. Saudara kita mati tanpa ada asbab musabab. Saudara kita mati, banyak ada orang yang menceritakan seperti ini. Nur diantaranya Tuan Guru kami, Kiai Isa, yang berasalkan daripada Medan. Kalau ikut perobatan, kalau ikut hospital, kalau ikut pakar-pakar spesialis, sejak beberapa tahun yang lalu dah, aku ini udah mati. Tahu tak aku hidup sampai sekarang? Aku ini hidup dengan doa orang ramai, doa daripada
malaikat, sopan santun, hormat takdim antara sesama kita, besar pahalanya di sisi Allah. Pahami muslimin dan muslimat, jangan sampai dengan kita yang mulia di sisi Allah tidak memuliakan yang mulia. Jangan sampai dengan kita yang hebat di sisi Allah tidak memandang hebat keagungan dan kesucian rumah Allah Jalla wa'ala. Masjid ini tidak pernah membawa manusia ke dalam neraka. Masjid ini tidak pernah membawa manusia ke dalam kemaksiatan. Masjid juga dengan surau ini dan surau-surau masjid-masjid yang seumpamanya membawa manusia dekat kepada Allah, layak untuk mendapatkan rahmatnya, layak untuk mendapatkan maghfirahnya, layak untuk ada menjadi seorang soleh, menjadi seorang al-akhyar, al-arifin, al-salihin, al-awliya, al-abdal, al-nukaba, al-rukaba, al-aqtab, mungkin sampai kepada peringkat wali ghaus, qutbul aqtab, asbab musababnya rumah Allah Jalla wa'ala. Ini permulaan yang nantinya pada waktu kita ke Mekah, yang nantinya pada waktu kita ke Madinah, renung ya Allah. Kalau dengan insan yang kita salami sekarang ini, assalamualaikum ya Rasulullah, tidak memberikan syafaat kepada kita, tidak memberikan belahan kasih sayang kepada kau nanti pada hari mahsyar, kemana aku memohon syafaat, kepada siapa aku minta pertolongan. Para nabi-nabi tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan pertolongan, masing-masing memperkatakan nafsi, nafsi, innallaha qad ghadiba ghadaban, sesungguhnya Allah telah murka, tidak pernah murka sebelum dan setelahnya. Pergilah kamu minta pertolongan kepada yang lain, izabu ila Nuh, ketemulah kalian kepada Nabiullah Nuh pun juga ternyata dengan jawaban yang sama. Kepada Nabiullah Musa, kepada Nabiullah Isa, kepada baginda saja. Terus dengan kita main-main di hadapan Rasulullah, kamu kurang asam betul kalau sampai seperti itu. Minta maaf dengan bahasanya. Depan Rasulullah, kubah Nabi saya ucap assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Afdhal Rasulillah, assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terus lepas kita berdoa seperti itu, memohon, meminta kepada Allah, kita keluarkan empang, terus kita silpi dengan kubah. Nabi kita tengok, minta maaf Ji, saya sebut, dengan Sultan Iskandar saja almarhum kita tidak berani berbuat seperti itu. Terus kita berani dengan Rasulullah. Kenapa sampai terhijab betul hati kita? Kenapa sampai ternodai perasaan kita? Kenapa kita tidak punya selera yang sehat? Hanya sehatnya dengan makanan, sehatnya dengan warna-warni, sehatnya dengan model pakaian, sehatnya dengan model-model handphone, sehatnya dengan model-model kamera, sehatnya hanya dengan model-model kereta. Daripada model kepada model, sampai kepada model yang terakhir daripada Pradwa, namanya Beza. Yang akan datang sama-sama. Selera, sehat, dapat membeda-bedakan yang mana yang canggih, yang mana yang tidak. Tapi tentang urusan ibadah tidak pandai. Kenapa kita sampai terhijab seperti itu? Buka hijab hati, bersihkan. Ya Allah, rahmi. Ja'alni minal arifin. Ja'alkan aku daripada orang-orang yang arif, yang mengenalmu ya Allah, yang mengenal keagunganmu ya Allah, yang memohon keridaanmu ya Allah, yang betul-betul serius dengan engkau ya Allah. Mudahkan untuk kami berzikir, mudahkan untuk kami beribadah, mudahkan untuk kami bermunajat, mudahkan untuk kami memohon keampunan. Berikan kesejahteraan, berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Satu-satunya yang mampu untuk mengucapkan labbaika abdi, ku perkenankan Tuhanmu wahai hambaku, itu adalah Allah Jalla wa'ala. Kita sudah melajak jauh daripada waktu. Saya tahu waktu Isya sudah masuk, tapi mudah-mudahan dengan ulasan yang kurang sempurna tadi itu, dengan sedikit pencerahan kepada diri pribadi saya secara pribadi, yang sejak daripada dahulu saya mengatakan haram handphone bagi diri pribadi saya untuk dihidupkan atau diangkat di dalam masjid. Saya hanya mengharamkan pada diri pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan sampai ke ujung hayat pun saya melihat handphone seperti itu. Dia alat yang sangat-sangat canggih sebagai satu nikmat anugerah mukjizat Allah pada abad modern, pada abad yang ke-20. Tapi modern-modern dengan kemodernannya, canggih-canggih dengan kecanggihannya, bagus-bagus dengan kebagusannya, mewah-mewah dengan kebegahannya. Awak jangan sampai merusak ibadahku,
komunikasiku dengan Allah, ya arhamar rahimin. Sewaktu aku masuk, aku memohon rahmatnya. Sewaktu aku keluar, aku juga memohon keampunannya. Bahkan aku memohon anugerah dan pelindungannya. Waftahli abwaba fadlik, dan bukakan pintu-pintu gerbang nikmat dan pemberianmu, ya Allah. Alhamdulillah, murah dengan rezekinya, harmoni dengan keluarganya, ramah mesra dengan lingkungannya. Itu dambaan hidup. Yang sehingga kalaulah ibadah kita tak banyak mana, kebaikan kita tak banyak mana, dimana dengan pahala kebajikan yang paling berat timbangannya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, askalu syai'in fil mizan, yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat itu adalah husnul khuluq, peradaban perilaku, perangai husnul khuluq atau dengan peradaban yang baik. Itulah yang Nabi kita kongsikan, yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Kemarin saya ceritakan di pengajian rumah, pengajian di rumah dalam pengajian hadis. Pada satu ketika Sayyidina salah seorang daripada sahabat menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang qulu turaba yaumal ahzab, Nabi kita memikul, membawa tanah pada peristiwa perang Khandaq. Peristiwa perang Khandaq ini adalah peristiwa merupakan pakatan. Bahasa pakatan ini sejak daripada dahulu, bahasa Indonesia disebut dengan koalisi, kumpulan pakatan daripada orang-orang musyrik, di kalangan orang-orang musyrik Quraisy, di kalangan orang-orang Yahudi dan munafik, bergabung dan bersekongkol untuk menghancurkan Madinah, dakwah Madinah, dan juga dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Pada peristiwa Ahzab tersebut disarankan untuk membuat parit, disarankan untuk membuat kali. Nabi kita, siapa baginda Rasulullah, lebih daripada menteri, lebih daripada pertuan agung, lebih daripada sultan, beliau raja, beliau menteri, beliau qadhi, beliau rasul, beliau nabi, beliau penghulu umat, sayyidul anbiya wal mursalin, ikut juga gotong royong angkat tanah atau mengangkat batu bersama mereka. Jadi sampai sahabat itu mengatakan, yang sehingga debu tadi itu menghilangkan keputihan daripada perut baginda Nabi. Aku penghulu para nabi-nabi dan rasul, tapi ternyata kepemimpinan, kemuliaan, keagungan, waraknya dengan beliau, keramah tamahannya dengan baginda, kesabarannya dengan baginda, kasih sayangnya dengan baginda, ikut bersama orang ramai. Itu saja kesimpulannya, bersama orang ramai dalam aktiviti yang mereka lakukan. Kalau pada waktu dalam acara makan, ikut makan bersama mereka. Dalam suasana zikir, ikut berzikir dengan mereka. Dalam suasana tahajud, ikut bertahajud dengan mereka. Dalam suasana sedih, ikut juga berduka cita dengan mereka. Dalam suasana tenang, ikut juga tenang dan bening dengan mereka. Dalam suasana hiburan, ikut juga berhibur dengan mereka selama hiburan itu diperbolehkan. Itu insan manusia yang ideal. Itu yang Nabi kita nakkan, yang Nabi kita inginkan kepada kita. Sehingga dengan demikian, suasana keberadaan yang satu ini mampu untuk menyeronokkan, menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan, menyamankan keadaan. Kau nyamankan orang ramai, aku nyamankan kehidupanmu. Kau baik dengan orang ramai, akan jadi baik kehidupanmu. Kau sehatkan suasana, aku sehatkan jasmanimu. Aku sehatkan perekonomianmu. Aku sehatkan keluargamu. Aku sehatkan bisnismu. Semuanya bergantung dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allahumma, permintaan kita, azim jalalaka fi kulubina, agungkan kebesaranmu di dalam hati kami. Moga-moga ke depan nanti masjid ini besar, surau ini besar, zikir itu besar. Yang besar itu agama Allah, yang besar itu adalah Allah, yang besar itu keagungan Allah, yang besar itu rahmatnya Allah, yang besar itu maghfirahnya Allah, yang besar itu agamanya Allah, yang besar itu adalah rasul-rasul utusan Allah, yang besar itu wahyunya Allah. Selain daripada yang kita sebutkan tadi itu kerdil dan kecil, maka agar jangan sampai dengan yang agung di sisi Allah menjadi kerdil dan kecil. Yang kecil dan tidak pernah dipandang oleh Allah sejak Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melihat dan juga tidak pernah memandangnya. Bahkan Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, kalau seandainya dunia itu mempunyai timbangan seberat sayap nyamuk,
aku takkan bagi segelas air minum atau seteguk air minum kepada orang yang kafir, yang menyembah, yang mensekutukan Allah. Tapi karena dunia, maka dunia seperti itu di sisi Allah. Kita memang besar, oke, tak apa, karena kita perlukan dunia dalam kehidupan. Bahkan dunia kita adalah untuk akhirat, ekonomi kita untuk akhirat, budaya kita untuk akhirat. Tapi jangan sampai menjajah, menjadi penjajah kepada akhirat dan juga kepada diri pribadi kita masing-masing. Kita dengan lantunan azan, kemudian setelah itu yang ada sembarang soalan dipersilakan. Sebelum soalan nanti Bang Khairil minta satu kasidah lagi. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama dengan kasidahnya atau juga dengan lantunan salawat menyanjung dan memuji supaya suasana bening, tenang, nyaman. Kalau kita melihat anak kita begaduh, tak jadi kita bawa pergi bekelah. Sen, apa saya sebut anak-anak saya di sini. Sen, jangan bergaduh dengan kakak Nisma. Udah cukup. Atta dah siap dengan pakaian. Mujib dah siap dengan pakaian. Dia pun juga dah siap dengan pakaian. Sampai pakai bedak lagi budak laki-laki itu. Papa tak jadi pergi kah? Tak jadi. Sudah. Tak jadi pergi. Kenapa papa? Tak ada apa-apanya. Tak ada. Nah, tu papa. Batalkan rencana nak berkelah dengan anak-anak tadi itu. Gara-gara karena mereka bergaduh. Gara-gara karena ada hal-hal yang tidak menyejukkan hati dan perasaan kita. Kita batalkan. Cadangan kita nak terbang ke Bandung. Cadangan kita nak pergi ke Langkawi. Cadangan kita nak pergi ke Pulau Pangkur. Tak jadi Pangkur. Ada tidur saja. Pangkur tak jadi. Kenapa bang, abah kenapa? Tak ada apa-apanya. Karena kita kesal. Nah kita juga seperti itu. Tak nak kalau ada dengan bahasa Allah tak sukakan kita. Karena kita tidak bersama orang ramai. Oke bang. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la حي على الفلاح.
Allahu Akbar Allah. La سيدنا محمد وصلى الدرجات العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سما بذكر تسبيح تحميد dan takbir سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد. Coba kita senaraikan satu persatu dan juga kita hitung jasa-jasa baik kebaikan baginda kepada kita. Yang tadi saat ketika dengan azan dikumandangkan, yang dengan kita diberikan pengajaran, diberikan tunjuk ajar untuk kita menyahut per kata, per kalimat. Yang kalau saat ketika dengan kamu menyahutnya daripada permulaan azan sampai kepada penghujung dan kau sertakan dengan doa, Allahumma rabbadihi da'wati tamati wassalatil qaibah dan seterusnya, kau layak untuk mendapatkan syafaatku. Yang dengan jasa baik daripada baginda, agar bagaimana dengan kamu mampu untuk meraih kejayaan dunia dan akhirat, agar bagaimana dengan kamu mendapatkan kebaikan daripada segala-galanya, agar bagaimana dengan kamu mulia di kalangan makhluk dan juga mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, agar bagaimana dengan kamu duniamu itu adalah ibadah, maka minummu itu adalah ibadah, rehat dan santaimu itu adalah ibadah, tidur dan bangunmu itu adalah ibadah, kerja dan usahamu itu adalah ibadah, bisnis dan politikmu itu adalah ibadah. Nabi kita berikan tunjuk ajar, pengajaran, bimbingan, pencerahan, ribuan buah hadis yang diriwayatkan sejak selama tidak kurang daripada dalam 23 tahun, 13 tahun Nabi kita di Mekah untuk menanamkan akidah yang benar, keimanan dan keyakinan yang kuat, yakiniatnya yang pertama, imaniatnya yang pertama, agar dengan kita memiliki pangkalan yang kuat, yang sehingga dengan keimanan dan keyakinan yang mantap, sehingga dengan kita pada waktu kita diperintahkan, pada waktu kita diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu, untuk meninggalkan sesuatu yang secepat kilat dengan kita ucapkan labbaika rabbi labbaika la syarika laka labbaik, itu dengan jawaban daripada kita, baik kita lantunkan jawabannya ataupun juga tidak, tapi secara fitrah dengan umat menerima tunjuk ajar daripada beliau. Bagaimana kira-kira dengan kita mampu untuk membalas jasa baik daripada baginda, yang dengan jasa beliau di sepanjang waktu dikatakan makan minum itu hanya sewaktu-waktu, dari waktu ke waktu, pagi, siang, malam, kalaulah lebih 4, 5, 6 kali, tapi bimbingan bidayah, bimbingan hidayah, bimbingan petunjuk, pencerahan dan ilmu daripada beliau itu pada tiap saat dan juga pada tiap waktu, keperluan kita dengan oksigen, keperluan kita dengan udara itu tiap waktu, seperti juga keperluan kita dengan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Kalau sesaat waktu saja Allah sekat pernapasan kita atau dengan denyutan daripada jantung kita akan mati,
Kenapa mati mendadak? Katanya serangan jantung. Berarti jantung sudah tidak aktif. Siapa yang menggetarkan dan yang mendenyutkan jantung kita? Siapa yang memberikan leluasa kepada pernapasan kita? Ternyata agar kita mengenalnya, agar kita mengimaninya, agar kita meyakininya, agar kita memahami kehendaknya, yang dikehendakinya, yang diinginkannya Allah Jalla wa'ala, itu dengan perantaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senang hati, dengan berdada lapang, bertungkus tumus, diusir, dicerca, dicaci, dimusuhin sekongkol mereka untuk membunuh beliau, tak peduli dan juga tidak heran, tak kesah dan juga tidak peduli. Yang penting agar umatku selamat, yang penting agar umatku mendapatkan rahmat, yang penting agar umatku mengenal Allah, yang penting agar umatku akan menjadi penghuni-penghuni syurga. Syurganya Allah itu istimewa, yang baik. Khayalkan saja, secantik apapun, seindah apapun, semewah apapun, senyaman apapun, itu belum ada dalam 1% daripada kemewahan, kecantikan dan juga keindahan di dalam surga. Allah nak akan kita menjadi penghuni-penghuni surga. Ikut panduan Rasul yang aku utus. Dengari percakapannya. Amalkan panduan dan bimbingannya. Kira-kira bagaimana kita nak membalas jasa kebaikan daripada baginda Nabi, dan bagaimana mungkin dengan kita tidak mencintai beliau, dan bagaimana mungkin yang dengan kita jauh daripada ajaran beliau, yang dengan ajaran dan bimbingan daripada baginda Nabi di sepanjang kita hidup, sejak daripada hari kita dilahirkan, bahkan sejak perjodohan, pertemuan antara calon bapak dan ibu kita, itu kita sudah dibimbing, mereka telah mendapatkan panduan dan bimbingan dari sejak kita dilahirkan sampai mati, dari sejak kita bangun sampai kita tidur kembali. Kira-kira mungkin tak kita membalas jasamu ya Rasulullah? Jasamu tidak dapat dibalas. Jasa Bang Sanusi bagi uang, belikan rumah, belikan kereta, belikan itu mungkin sudah terbalas sedikit sebanyaknya, tapi jasa baginda, sebab baginda penyelamat umat daripada murka Allah, penyelamat kita daripada hal-hal yang negatif, dan kita dibawa dan dipersembahkan kepada hal-hal yang positif yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama menyanjung yang mudah salawatnya, sama-sama bersalawat. Mudah-mudahan insan yang kita rayakan dan yang kita peringati hari kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal ini tersenyum dengan kita, restu dengan kita, sayu dengan kita, dengan kita. Ini laporannya live langsung kepada baginda Nabi. Kalau dengan kecanggihan teknologi mampu untuk mengongsikan majlis yang kita adakan pada malam hari kepada segenap pelosok dunia, sehingga teman-teman kita ada yang dari Australia, ada yang di Jepun, ada yang di Amuntai. Amuntai itu kampung asal-muasal saya. Dari sini kalau ke Amuntai dengan hitungan jam, daripada KLII ke Jakarta dulu itu dalam 2 jaman naik dan mendarat. Daripada Jakarta menuju Banjarmasin 1 jam 30 menit terbang dan mendarat. Kemudian daripada airport Banjarmasin menuju Amuntai itu tidak kurang daripada dalam 5 ke 6 jam naik kereta baru sampai ke Amuntai. 5 tambah 4 jam kira-kira dalam 10 jam pun juga mengikuti live kita, pengajian kita pada malam hari ini, dan juga dengan program-program yang seumpamanya. Ini baru kecanggihan dunia makhluk, kecanggihan dunianya Allah. Kita dipertontonkan di hadapan baginda Nabi salawatnya. Makanya tadi saya ingatkan, saya sangat sensitif sekali tengok Pak Haji yang sebelah situ tadi itu sibuk dengan handphone, abang situ juga sibuk dengan handphone, kemudian bunyi ak 2 kali tadi itu, cuman telinga saya saja tertutup dengan sorban, jadi cuman 3 kali yang kedengaran, mungkin 10 kali bunyi-bunyiannya itu belum ada yang bergegar di dalam poket. Jadi kita tidak mau saat ketika live baginda tengok kita bersalawat, baginda tengok kita menyanjung, baginda tengok kita memuji Allah dan Rasulnya, sang kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Laulahu lama khalaqtul aflak, kalau bukan karena dia aku tidak akan ciptakan dunia yang teragung, yang teristimewa dan yang terbaik. Maka kita ingin dilihat oleh manusia yang terbaik ini pada malam hari ini dan selama-lamanya di rumah Allah.
hal-hal yang Nabi kita seronok, yang Nabi kita senyum, Nabi kita sayu, Nabi kita senang, Nabi kita bahagia, Nabi kita merasa bangga. Mungkin akan Nabi kita perbanggakan kita kepada para malaikat dan juga kepada para nabi-nabi dan rasul. Dan ini bukan cuma sekedar ucapan, tapi cerita dan kejadian orang-orang yang diperbanggakan bagi Nabi dan juga dengan makhluk-makhluk yang diperbanggakan oleh Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Maka hendaklah kita pada detik-detik yang mulia ini tergolong dalam kumpulan yang diperbanggakan Allah kepada para malaikat-malaikatnya, dan baginda pun juga berpuas hati dengan kita sebagai umat yang setia, yang menyanjung dan yang memuji. Sebab dambaan hati dan keinginan kita bersama, yang walaupun saya ini jahat, yang walaupun hati kita ini kotor, yang walaupun kita banyak maksiat, banyak kesalahan, banyak kesilapan, banyak kebongkaran, banyak kekurangan-kekurangan kita, memang kita itu kita akui kami ini kurang ya Allah, banyak kesalahan, banyak kesilapan, tapi tetap hati kita ingin agar kita dimuliakan untuk bersama baginda Nabi nanti di dalam surga. Kami mengimaninya ya Allah, kami percaya kepadanya ya Allah, kami pernah mendengar sirah dan syama'innya ya Allah, kami mempelajari perilaku, perangai, akhlak dan pergaulannya ya Allah, di dunianya kami tidak melihat. Maka janganlah kau haramkan, kau elakkan dan kau jauhkan kami daripada baginda nanti pada hari akhirat, yang walaupun kita ini tidak layak untuk meminta yang seperti itu, tapi karena Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemberi dan juga yang Maha Pemurah, kita tidak ada rasa segan dan malu untuk kita memohon dan juga untuk kita memintanya. Maka kalau sudah terjalin hubungan kita dengan baik dengan beliau, jaga adab, jaga hati, jaga perilaku, jaga kehidupan, yang sehingga satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing pasrah, mulut maaf, tangan tidak komplain, telinga tidak komplain, mata tidak ada masalah, hidung tidak ada masalah, kaki tidak ada masalah, tangan tidak ada masalah, semuanya bersih. Sehingga karena mereka tidak ada mulut, sehingga karena mereka tidak boleh bercakap, maka dengan mereka mewakilkan kepada mulut untuk menghantar ucapan yang terakhir, yang itu yang akan membawa manusia ke dalam surga, yang mampu untuk membuka pintu-pintu gerbangnya, itu adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dah mati aja lagi, selepas itu insyaallah sudah ada jaminan syurga. Khair insyaallah. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habiballah. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله ألمك إنهم hidup ini andai dapat ku tata wajahmu kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kunjung
tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Indahnya hidup ini, andai dapat ku jaga dirimu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasul. رسول الله يا حبيب الله رسول الله يا حبيب الله يا كنا شفاعتك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم آمين يا أرحم الراحمين السلام عليك يا حبيب الله mudah-mudahan dengan lantunan salam dan salawat kita tadi itu akan dihantar oleh kaukabah kumpulan daripada para malaikat-malaikat yang mulia untuk mempersumbangkan lantunan salam dan salawat daripada kita yang kalau pada saat kita mendapatkan sepatah kata jawaban daripada beliau itu sudah mampu untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Seseorang yang bersalawat satu kali, Allah akan bersalawat dan akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Ulama mengatakan satu kali salawat pun daripada Allah itu sudah mampu untuk memberikan kejayaan yang abadi dunia dan akhirat. Silakan yang ada sembarang soalan. Alhamdulillah pada malam hari ini mungkin untuk kali yang kesekian, yang pada beberapa waktu yang lalu majelis kita agak kurang, kali malam ini agak cukup lumayan banyak karena dengan Bang Khairil datang kembali
dengan lantunan salawat dan salamnya kepada baginda dan juga mengajak kita sama-sama bersalawat. Di samping tadi remang-remang pendengaran saya katanya ada jamuan makan selepas ini, jadi semuanya alhamdulillah dapat jamuan, rohaninya dapat, jasmaninya pun juga dapat. Jadi mudah-mudahan makanan yang tersajikan nanti, karena tadi dengan iringan salawat dan salam dan juga dengan kunjungan kebersamaan daripada para malaikat Allah Jalla wa'ala, akan menjadi kesehatan, keafiatan jasmanian wa rohanian. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat, sehingga kita menjadi orang yang sehat segala-galanya, dunia dan akhirat. Persilakan yang ada sembarang soalan. Haji, sila. Salam untuk berkatuh. Jadi yang pertama tentang Nabiullah Ayub alaihissalam yang diuji Allah dengan bermacam-macam cobaan dan ujian, yang diantaranya itu dengan penyakit dan juga dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan kebijakan yang mengagumkan dan yang luar biasa, yang sehingga itu akan menjadi role model kepada kita untuk kita mencontohi, untuk juga untuk kita mengidolakan seorang insan yang dengan kesabarannya, yang dengan ketabahan yang tidak ada tandingannya. Jadi agar kita mampu untuk memotivasi hati, agar kita mampu untuk menyucukkan perasaan. Kadang-kadang kalau tidak kita akan memberontak, kita akan stres, kita akan putus asa, kita akan potong batang atau potong tali atau apalah dengan istilahnya. Jadi setelah kita melihat cobaan dan ujian yang menimpa kepada para nabi-nabi dan rasul, secara khusus dengan Nabiullah Daud, dengan Nabiullah Ayub alaihissalam, dan secara akhasil khusus dengan cobaan ujian yang lebih berat lagi daripada cobaan yang menimpa kepada para nabi-nabi yang terdahulu, cobaan dan ujian yang disandang oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, itu bertujuan untuk memotivasi hati. Yang kedua, bertujuan untuk membuat kita agar menjadi tabah dan sabar. Kemudian yang ketiga, supaya jangan sampai dengan kita tidak seorang diri di dunia ini. Seberat apapun ujiannya, seberat apapun cobaannya, ternyata ada orang yang lebih berat ujiannya, yang lebih berat tantangan dan problemnya, yang sehingga dengan kita akan kembali stabil, hidup kita aman dan nyaman. Kenapa? Karena dengan kita ada panduan dan juga ada bimbingan daripada peristiwa-peristiwa atau juga daripada cerita-cerita para nabi-nabi yang terdahulu atau juga di kalangan ulama-ulama salaf. Selain daripada itu, supaya kita tahu tidak ada satu kejanggalan, tidak ada satu problem, tidak ada satu musibah, tidak ada satu ujian yang menimpa, melainkan itu tidak luput daripada beberapa perkara. Mungkin untuk kenaikan kedudukan kita di sisi Allah, mungkin untuk menambahkan amal kebajikan dan pahala genjaran balasan Allah kepada kita, mungkin itu sebagai satu peringatan atau juga itu sebagai takfir, asbab untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kesalahannya. Jadi kalau ada empat benda tadi itu tersemat di dalam hati, dia kadang-kadang sebagai suatu peringatan, dia kadang-kadang sebagai suatu bala dan malapetaka, dia sebagai suatu asbab untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan kedudukan di sisi Allah, dan dia itu sebagai asbab untuk membanyakkan amal pahala dan pahala atau dan kebaikan kita, atau akan menjadi asbab takfir untuk menghapuskan dan melenyapkan segala kejanggalan, kesalahan dan kesilapan kita. Makan dengan demikian, baik itu dengan hakikat yang sebenarnya atau juga dengan panduan yang memotivasi hati kita, kita akan boleh stabil kembali. Alhamdulillah, tidak akan terucapkan kata-kata yang lain. Bukan haram Mekah, bukan haram Madinah, bukan juga haram Jeddah yang kita ucapkan. Kita tidak akan utarakan kata-kata sialan, brengsek, kurang asam, kurang garam. Tidak akan terucapkan kata-kata seperti itu kalau pada saat hati kita sudah termotivasi dengan hakikat yang saya sebutkan tadi. Kamu menyumpah, kenapa? Allah nak bagikan
kamu mendapatkan syafaat, layak untuk kamu dapat syafaat nanti. Oh, kita tidak akan merepek. Kita tuh merepek pada tuh kita tidak kena hakikat. Ya, kenapa kita merepek? Pek. Kenapa kita merapuk? Po. Karena kita tidak tahu tentang hakikatnya. Nih, anak meninggal. Ini banjir. Ini musibah. Ini kerugian. Ini malapetaka. Ini suatu peringatan. Macam-macam hal-hal yang membuat kita tidak stabil. Bahkan kadang-kadang stres. Bahkan sampai kepada tak bunuh diri. Tapi kalau kita motivasi hati, ini mungkin asbab. Hikmahnya ada terdapat 1001 hikmah yang dengan kita Allah inginkan kepada kita suatu makam kedudukan yang tinggi yang kamu nanti akan layak untuk mendagap, untuk memeluk, untuk mencium, untuk melihat, untuk bersama dan juga untuk duduk bersohbah dengan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mustahil, tapi melalui cobaan dan ujian. Ada juga melalui ibadah dan ubudiah kepada Allah. Ada juga dengan perantaran salawat. Ada juga dengan perantaran malapetaka, cobaan demi ujian, cobaan ujian demi ujian, penyakit demi penyakit. Tidak pernah terhenti berserigati daripada tantangan dan juga daripada problem hidup. Rupa-rupanya itu asbab yang pada penghujungnya sebelum dia mengucap, dia menatap baginda Rasulullah SAW yang sama-sama beliau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus meninggal pada seketika itu. Sehingga penderitaan yang pernah dideritanya di sepanjang hidup itu menjadi lenyap dan tidak ada arti dan juga tidak ada makna. Mungkin setelah Allah perlihatkan, ya Allah, ini bagaimana dengan aku ya Allah, aku ini bukan kaki ibadah, bukan kaki zikir. Sepanjang program pengajar di masjid aku sibuk dengan handphone ya Allah. Tapi bagaimana aku mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini dengan pahala yang berlipat ganda? Jadi Allah kata, sebab pada masa di duniamu aku uji kamu dengan bermacam-macam cobaan. Aku uji kamu dengan anak dan istri kamu, dengan politik dan ekonomimu, dengan kehidupan dan lingkunganmu. Rupa-rupanya itu hikmah dan rahasianya. Sehingga dengan kita merasa bingung dengan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Dari mana kita mendapatkannya? Daripada musibah yang menimpa. Ya bang, silakan. Facebook. Facebook ada manfaatnya juga kalau kuliah. Tapi ini memang ini live nih. Jangan. Nah, jadi abang situ lain. Abang tuh pakai kamera. Saya cam kamera tuh tak ada wayang ke bawah. Berarti pada waktu abang main handphone memang beneran abang main handphone. Kalau ini terhubung ke bawah. Nah, jadi ada hubungannya dengan dunia luar. Ini memang saya izinkan. Mereka ini bergerak mana-mana. Ke Kucing ikut. Ke Sabah ikut. Ke Keluang ikut. Mudah-mudahan terkumpul kita dalam surga nanti insyaallah. Itu saja yang kita harapkan kawan-kawan. Tidak ada lah. Bukan popularitas, popularity, syohrah, nama, jabatan itu semuanya akan lenyap. Yang kita dambakan satu saja, Allah restu, Allah ridho dengan kita. Nabi kita pun juga restu dan ridho kepada kita. Real dengan kasidahnya sanjung puji bagi Nabi sampai Nabi kita tersenyum. Abang dengan kameranya bagi Nabi kita tersenyum. Karena kamu mengasihkan yang terbaik untuk umat. Teruskan juga dengan para asatidznya, dengan dakwanya, dengan bimbingan dan juga nasihatnya. Teruskan juga dengan musliman kita di atas, juga dengan musliman kita di situ. Tekun dengan ibadahnya, tekun dengan zikirnya sampai membuat Allah ridho dengan kita. Kalau emak ayah kita ridho pun kita lega rasanya. Kalau guru-guru kita ridho dengan kita, kita senang. Bagaimana kalau yang ridho kepada kita itu Allah dan Rasulnya? Insya Allah mati dengan husnul khatimah dan akan bersama para nabi-nabi dan rasul di dalam syurga. Silakan. Salam dan berkatu. Tanya boleh lagi, memang boleh lah. Gimana? Duduk nih memang untuk menjawab pertanyaan sebenarnya. Tapi tanya boleh, memang boleh sangat. Silakan bang. Allah, kita ada dua kelompok yang dengan kelompok kita umat Islam itu adalah antara dua kumpulan. Kumpulan Al-Jabariyah dengan kumpulan Al-Qadariyah. Kumpulan Al-Jabariyah yang mengatakan manusia ini sama sekali tidak punya leluasa. Yang dengan kita ini secara majbur, secara makruh, secara dipaksa untuk melakukan itu dan ini.
Tidak ada sembarang ikhtiar, tidak ada sembarang pilihan. Itu kumpulan Al-Jabariyah. Yang kedua kumpulan Al-Qadariyah. Tidak ada yang namanya takdir. Segala-galanya itu atas inisiatif, atas leluasa daripada kita. Yang berkehendak itu adalah kita, yang buat itu adalah kita, yang menentukan itu adalah kita. Kita nak pergi, kita nak duduk, kita nak kawin, kita nak bercerai, kita nak berbuat, kita sudah, kita insaf. Semuanya sepenuhnya leluasa kita. Tidak ada ketentuan takdir, tidak ada ketentuan kehendak, tidak ada ketentuan ilmu Allah kepada pergerakan kita pada waktu kita bergerak, diam kita pada waktu kita diam, aktiviti kita pada waktu kita beraktivitas. Ini disebut dengan kumpulan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yang mengatakan segala leluasa itu di tangan manusia. Al-Jabariyah mengatakan sebaliknya, justru kita ini seperti boneka, seperti anak patung. Tidak ada leluasa, tidak ada kemampuan, tidak ada apa-apanya yang menggerakkan kita ataupun juga yang dengan kita-kita di dunia hidup secara terpaksa menurutkan apa yang Allah paksakan kepada kita. Jadi Jabariyah yang mengatakan kita ini majbur, dipaksakan. Qadariyah yang mengatakan dengan kita ini berkehendak secara leluasa. Kumpulan kaum muslimun menghimpunkan antara dua aliran tadi itu. Jadi dengan kita-kita mengimani tentang qadar dan qadar, dan juga dalam bab yang sama kita diberikan leluasa untuk memilih dan juga untuk menentukan. Itulah makna dan hakikat firman Allah yang berbunyi, yang senantiasa kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah. Itu ikhtiar daripada kita. Dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Syariatnya kita beribadah. Hakikatnya itu adalah taufik hidayah dan kemudahan pertolongan daripada Allah. Jabariyah sesat, Qadariyah pun juga sesat. Ahli sunnah wal jamaah antara Jabariyah dan juga dengan Qadariyahnya. Silakan. Banyak. Kita berhenti dalam pukul 10 kurang, bahasa sana 10 kurang 22 menit. Sini tak ada bahasa itu. Kita akan berhenti pada pukul 9.37 menit. 37 atau pukul 10 kurang 23 menit. Nah, paham. Oke, insyaallah. Wah, 10 lama saya. Oh, enggak, kurangnya banyak. 23 kurangnya. Tinggal 5 menit aja lagi. Silakan, Bang. 3 menit, Bang. 5 menit. Bagaimana untuk memimpi berjumpa dengan Rasulullah? Allah, itu tadi. Kemarin saya jawab macam ini jawabannya. Pernah terkencing tak pada waktu tidur? Pernah. Masa budak-budak kecil, masa kecil. Kadang-kadang kita terkencing-kencing dalam tidur. Kenapa? Karena di kepala kita nak kencing. Sehingga sampai-sampai dengan kita termimpi-mimpi kencing di tandas. Karena di kepala kita kan tadi minum. Hujan lebat, suasana sejuk. Kita memang nak kencing pada seketika itu. Di kepala kita nak kencing, tapi kita malas. Kenapa? Sejuk. Kita ngantuk, kita nak teruskan tidur. Akhirnya kita tidur. Maka karena di kepala kita, perasaan kita, tadi kita nak buang air kecil, yang sehingga pada waktu kita tidur, kita sampai termimpi-mimpi, pergi ke tandas kosong, kaki kiri, baca doa, buka kain, tak perasaan terbangun, rupa-rupanya kita kencing atas kelambu, atas tilam. Ha, itu macam itu juga orang yang kadang-kadang termimpi berjumpa Rasulullah SAW, karena hati dah subati, karena hati dah rindukan, karena kehidupan baginda itu sudah dalam bayangan dan khayalan dalam kesehariannya, makan minumnya dengan baginda, pakannya dengan baginda, hidupnya dengan baginda, lingkungannya dengan baginda, bacanya dengan baginda, amalannya dengan baginda, karena kesubatian kehidupan baginda Nabi, syama'il beliau itu dalam kehidupannya, itu diantara daripada faktor asasi dan utama
seseorang itu akan dipertemukan Allah dengan sang kekasihnya. Ada yang melalui amalan, tadi sudah saya sebutkan, ada juga yang melalui musibah dan cobaan. Ada orang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diuji dengan bermacam-macam cobaan dan ujian. Ada juga orang yang bertemu baginda Nabi setelah mendapatkan cobaan penyakit sampai dalam beberapa tahun dengan penyakitnya, tapi pada akhirnya sakitnya sembuh, penyakitnya sembuh dengan berkat ru'yah, bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang itu panjang ulasannya, tapi yang secara kesimpulannya, melalui iman dan yakin, atau juga melalui amal dan ibadah, atau melalui mahabbah dan cinta, atau juga kena dengan banyak salawatnya, ataupun juga itu sebagai satu anugerah daripada Allah. Allah tak nak sampai kalau dia terlanjur. Allah tak nakkan kalau sampai dengan dia terbabit kepada perkara yang terlarang. Allah tak nakkan kalau sampai dengan dia menjadi manusia samsing. Allah tak nakkan dia langsung terus bergelimang dengan perkara-perkara syubhat dan haram, sehingga Allah pertemukan orang tadi itu dengan baginda Nabi di dalam tidurnya. Jadi banyak cerita-cerita yang seperti itu, sehingga menjadi asbab orang-orang yang terbabit dalam kemaksiatan dan kemungkaran menjadi insaf dan sadar, karena dia bertemu, bermimpi melihat Rasulullah. Di antaranya cerita orang yang dikatakan pada masa di Madinah berjumpa baginda Nabi, pada waktu nak peluk baginda Nabi kita menjauh, Nabi kita mengelak. Dia pun tertanya-tanya, "Nitu guru?" Jadi dia bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Nanti kita kata, "Mulut awak bau tikus." Jadi kiai tadi itu bingung, apa maksudnya bermimpi bertemu Rasul dan nanti kita kata mulut awak bau tikus? Rupa-rupanya perokok gudang garam berat. Allah nak selamatkan orang tadi itu daripada, ya ini terlepas kita tidak berbicara tentang hukum halalkah, haramkah, makruhkah, tapi yang secara pasti bau rokok itu tak sudah. Bawa rokok tak sedap. Mana ada orang beli rokok gudang garamkah, dan helkah, atau dengan jarumkah, setelah jalankan terus ambil asapnya, sapu-sapukan ke muka. Seperti pada waktu kita pakai out misalnya, tidak ada. Jadi maknanya bau rokok itu tidak harum. Terakhir, dah habis dah waktu kita. Terakhir bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah nasihat tunduk kepada pihak-pihak yang cuba lagak-lagaknya antara Syekh Baldawi dan Tuguru Ustaz Diawak? Saya tak nak terbabit ke situ. Saya biru tidak, hijau tidak, orange pun tidak, barisan tidak, merah pun juga tidak. Jadi memang saya punya, uang seringgit punya, uang lima ringgit punya, uang sepuluh punya, uang dua puluh pun punya. Tapi setakar punya duitnya aja, kalarnya saya tak punya. Jadi jangan dibabit-babitkan dengan Tuan Guru. Saya cukup menghormati dan menghargai tentang beliau, tentang kunjungan ke Iran. Komenlah ikut yang kalian tahu dalam ulasan, baik daripada beliau ataupun juga daripada Akbar. Tapi jangan terlalu percaya dengan ulasan daripada Akbar. Tidak semuanya daripada Akbar itu betul. Kalau nak lebih pasti, jumpai Dr. Qodawi dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Daripada saya komen, saya pun tak banyak mengikuti perjalanan beliau pergi ke Iran pada saat ketika itu atas tiket kebersamaan atau kebenaran daripada ulama dunia atau seperti apa. Minta maaf, saya tak boleh bagikan jawaban. Bukan tak boleh menjawab, tak tahu nak jawab lagu mana. Jadi jangan berkecil hati kalau nak juga. Jadi nanti besok pergi Terengganu, nanti jumpa Dr. Qodawi di Qatar. Tanyakan tentang hakikat yang sebenarnya, tentang tujuan itu untuk apa. Nah, untuk apanya kita tidak tahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم يا كريم يا وهاب أكرمنا بالفردوس الأعلى بغير حساب اللهم يا كريم يا وهاب متعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب اللهم يا كريم يا وهاب أدخلنا الجنة بغير حساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم